Kolesterol tinggi seringkali dikaitkan dengan pola makan yang tidak sehat. Namun, tahukah sobat Clippers bahwa gaya hidup secara keseluruhan juga berperan besar dalam mengontrol kadar kolesterol di dalam darah? Untuk itu, adanya perubahan gaya hidup yang sehat akan berdampak positif dalam proses penurunan kadar kolesterol darah. Selain karena makanan, faktor-faktor lain seperti aktivitas fisik, manajemen stres, dan kualitas tidur. Juga sangat mempengaruhi kadar kolesterol. Kolesterol tinggi jika tidak dikelola dengan baik dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, dan masalah kesehatan lainnya. Untuk itulah, melakukan gaya hidup yang sehat agar berdampak positif terhadap penurunan kolesterol darah. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan agar kolesterol yang tinggi bisa diturunkan, seperti melakukan olahraga secara rutin, mengelola stres dengan baik. Istirahat yang cukup, menjaga berat badan agar tetap ideal, dan juga menghindari rokok. Selain itu juga pola makan yang sehat seperti perbanyak makan makanan yang tinggi serat seperti buah-buahan dan sayur-sayuran dapat membantu menurunkan kadar kolesterol darah. Dan tidak lupa juga sebaiknya kurangi konsumsi makanan olahan yang tidak sehat. Karena makanan olahan kebanyakan mengandung tinggi lemak jenuh dan sodium yang dapat meningkatkan kadar kolesterol. Untuk mekanisme penanganan kolesterol dengan baik, maka sebaiknya selalu berkonsultasi dengan dokter terkait perkembangan kesehatan sobat Clippers agar penanganan yang tepat dapat dilakukan.